Oke, halo, selamat malam guys. Ya, bergabung lagi di channel gua ya, ANF Channel. Oke, malam ini ya kan, aku lagi berkunjung ke MLG Samarinda ya. Di mana untuk tiket masuknya sendiri di sini sangat terjangkau. Jadi buat kalian yang mau berkunjung ke Samarinda, bisa langsung mampir di MLG di Samarinda karena tiket masuknya hanya Rp15.000 ya, dan tiket parkir dan mobil hanya Rp5.000. Oke guys, menuju ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya channel gua ya, dan hidupkan loncengnya biar kalian dapat video-video berikutnya dari gua. Oke, ayo kita masuk. Ini yang ada di dalam MLG Samarinda, jadi sangat viral sekali ya di Samarinda juga. Dia sangat viral sekali, dimana MLG Lampion ini yang ada di Samarinda cukup keren sekali. Bisa kalian lihat di sekitar sini ya, sangat bagus sekali. Apabila kalian berkunjung membawa anak-anak, sanak saudara juga, ketika mampir ke Samarinda, tempat ini ya guys ya. Contohnya adalah Lampion di sini ya. Kalian gak perlu datang ke Paris guys, ya cukup datang ke Samarinda aja. Di sini sudah ada Paris, temple dari yang ada di Paris ya. Tapi di sini cuma Lampion aja ya guys ya. Nah, bisa lihat kita aja Pak Ijaz. Nah, monggo. Nah, ini guys. Jadi di sini sangat indah sekali guys ya. Bagus buat keluarga, apabila kalian datang ke Samarinda bawa anak, bawa sanak saudara, tempat ini recommended banget dan wajib kalian kunjungi ya guys ya. Apalagi dengan harga tiket yang sangat mudah dan sangat terjangkau, tapi yang kalian dapatkan sangat-sangat keren sekali di sini guys. Ya, sangat bagus sekali karena semua di sini dari Lampion ya. Dan di sini guys untuk bukanya dibuka mulai jam 3 sore ya guys ya, sampai jam 12 malam. Nah, seperti itu guys. Jadi kalian bisa berkunjung ke tempat Lampion yang lagi hits di Samarinda dan wajib kalian kunjungin, yaitu ada di MLG Samarinda guys. Nah, ya guys, di sini juga kalian nggak perlu khawatir ya, apabila kalian di sini haus, kalian juga bisa membeli makanan yang ada di Lampion Garden yang ada di Samarinda ini guys. Nah, seperti ini guys, kios-kiosnya yang ada di sini. Jadi kalian ketika berkunjung bersama keluarga di sini, kalian nggak perlu khawatir. Kenapa? Di sini juga tersedia minuman serta makanan guys. Oke guys, dan ini tempat ini adalah wajib untuk kalian kunjungi karena tempat ini lagi hits di Samarinda guys. Lampion ya, di mana tepatnya Lampion sendiri ada di bawah jembatan Sungai Mahakam guys ya. Dan saya ingatkan lagi guys, untuk jam bukanya di sini dibuka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam guys ya. Jadi Lampion Garden ini hanya dibuka ketika dari sore sampai malam aja guys. Nah, dia sangat keren sekali guys ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Wajib ini kalian kunjungin, kenapa? Karena tempat ini lagi ngehits banget nih, lagi sangat viral juga ini tempatnya, viral di Samarinda guys, di Balikpapan dan di mana-mana juga guys. Ini yang ada di dalam MLG Samarinda, jadi sangat viral sekali ya di Samarinda juga. Dia sangat viral sekali, dimana MLG Lampion ini yang ada di Samarinda cukup keren sekali. Bisa kalian lihat di sekitar sini ya, sangat bagus sekali. Apabila
kalian berkunjung membawa anak-anak, sanak saudara juga, ketika mampir ke Samarinda, tempat ini ya. Jadi di sini sangat indah sekali guys ya. Bagus buat keluarga, apabila kalian datang ke Samarinda, bawa anak, bawa sanak saudara, tempat ini recommended banget dan wajib kalian kunjungi ya guys ya. Apalagi dengan harga tiket yang sangat mudah dan sangat terjangkau, tapi yang kalian dapatkan sangat-sangat keren sekali di sini guys. Ya, sangat bagus sekali karena semua di sini dari lampion ya. Dan di sini guys untuk bukanya dibuka mulai jam 3 sore ya guys ya, sampai jam 12 malam. Seperti itu guys. Jadi kalian bisa berkunjung ke tempat lampion yang lagi hits di Samarinda dan wajib kalian kunjungin, yaitu ada di MLG Samarinda guys. Guys, sangat keren sekali guys. Oke guys. Nah, itu ya sebelah sana guys ya. Sangat keren sekali guys, coba lihat guys. Oke. Ya, itu guys. Ada lope-lopenya ya guys ya. Jadi kalian kalau mau bawa pasangan di sini, kalian bisa foto-foto nih, karena di sini adalah ada spot-spot foto guys. Ya, ada spot-spot foto yang bagus buat kalian buat foto-foto bersama keluarga. Ya, karena untuk yang spot yang sebelah sini dia banyak spot-spot untuk lock-lock begitu guys. Doainnya banyak, doainnya. Baiknya jadi banyak. Dan di sebelah situ guys, ini tepatnya adalah Sungai Mahakam guys ya. Di mana Sungai Mahakam adalah memang pusat daripada sungai yang ada di Kalimantan ya guys ya. Ya, oke guys. Di sini juga tersedia buat tempat main buat anak kecil ya guys ya. Dan yang kedua, di sini juga tersedia yang namanya food court juga ya. Jadi kalian bisa bersantai-santai dengan keluarga, bisa makan-makan juga di sini, karena di sini juga tersedia juga guys. Ada mainan anak-anak sebelah sana dan juga tersedia food court ya. Jadi sangat mungkin banyak dan sangat wajib untuk dilihat.